Di sini tempat favorit Maman Deso kalau mau melihat matahari terbit. Ya kawan-kawan, indah sekali. Sangat indah. Ini hari ini cerah. Matahari terbit bagus sekali ya kawan-kawan. Semburat merah juga terus itu sinare ya nerobos. Koyo biru ya. Ya biru itu kan nerobos ya, gak ada kabut bawah sih ya. Iya. Ya di sini biasanya Maman Deso kalau koyok apa lukisan ya? Lukisan alam. Langitnya biru. Langitnya ya lumayan biru dah, sedikit berkabut sama ya. Kota yang berkabut itu. Yo. Asik yo. Jadi ini indah sekali apa, terlihat remeng-remeng gunung itu mah ya. Sedikit kabut itu mah. Nah, dia ini cerah wapi ini. Iya, kawan-kawan. Sing jadi abang itu kabut nah. Iya. Jadi kabutnya memang ketembus sinar matahari. Jadi ini merah, jingga, wetek, biru itu sing ngersi itu mah. Kabutnya titik. Tapi ya sinar ngono ya biru. Kalau jalan-jalan di sini tuh apa ya? Wagi sekarang aja jam 5 dorong. Setengah 5. Jadi 4.30 sudah terang sekali kalau di sini di rumah Maman Deso ini. Pokoknya harus gerak sama ya. Tapi lumayan nggak seberapa dingin. Iya. Karena angin nggak ada, terus habis hujan juga di malam. Kalau hujan tuh nggak sekira dingin. Kalau nggak hujan wah. Ini ampun. Ya ini keindahan di kampungnya Maman Deso kawan-kawan. Dapat melihat lukisan alam. Warna-warni sinar matahari itu, terbit. Ada kuning, ada oranye, ada biru. Seandainya musim kemarau mungkin bisa ada putih, warna-warni. Musim kemarau malah api gimana, gak ada mendung ya. Enak sekali. Pokoknya jalan-jalan di tempatnya Maman Deso asik, tapi lampu-lampu kota kena kabut mah. Yo. Oh, lampu kota e gak ono. Kena kabut. Ya di sini tempat favorit Maman Deso kalau jalan-jalan. Thank you.
Ya sudah kawan-kawan, terima kasih banyak Maman Deso sudah mengikuti Maman Deso terus jalan-jalan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.